Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai info Shopee affiliate ya guys, seperti biasa nih. Tapi aku kan biasa nge-share untuk info-info terupdate di Shopee affiliate. Dan sekarang aku dapat notifikasi lagi nih dari Shopee affiliate guys untuk ada komisi ekstra. Jadi komisi ekstra itu ada kontes guys. Nah, jadi buat temen-temen ya yang pengen ikutan kontes komisi ekstra, jadi buat yang udah suhu-suhu banget ya, yang udah sering banget share link punya kolam sendiri ataupun kayak udah tahu taktiknya ya dan udah dapet jutaan rupiah dari Shopee affiliate, saatnya kalian ikuti kontes komisi ekstra. Jadi guys, kontes komisi ekstra itu bonusnya sampai dengan 55 juta dan membagikan produknya khusus komisi ekstra. Nanti aku kasih tahu caranya gimana cara memilih produk komisi ekstra gitu ya kan. Terus tentang kontes komisi ekstra, menangkan hadiah hingga 55 juta rupiah dengan bagikan link produk komisi ekstra pada media sosialmu. Terus nanti kita tunggu dulu ya, nanti ada info lagi misalkan dari Shopee. Jadi perhitungannya rasio pesanan komisi ekstra tertinggi, terus pesanannya terbanyak, terus yang banyak klik link produk yang kita share gitu loh. Kita cek dulu ya. Nah ini guys untuk skemanya ya. Untuk skemanya sendiri, jadwal kontesnya itu, nah jadwal kontesnya itu 7 Oktober 2020. Bukan jadwal kontes ya, jadi skemanya itu tanggalnya 7 Oktober 2022 itu ada Shopee Affiliate Training. Jadi kalian nanti akan ikutin training dulu. Terus 7 sampai 14 Oktober registrasi kontes. Nah kalian tuh wajib banget registrasi kontes ya guys. Dan ini tuh baru tanggal 9, jadi aku info masih bisa masuk ya kalau misalkan mau registrasi, karena kan berakhir di tanggal 14 Oktober. Next, nanti kontesnya itu di 14 sampai 27 Oktober. Gak lama guys, dari tanggal 14 sampai 27 itu gak ada sebulan ya, jadi cuman beberapa hari doang itu baru dimulai kontes komisi ekstra. Terus nanti dari tanggal 14 sampai 24 Oktober 2022 periode posting ya guys, periode posting. Terus tanggal 27 Oktobernya submit final form kontes komisi ekstra. Jadi udah di submit ya untuk form kontesnya gitu. Nanti tanggal 28 sampai 9 November seleksi dan penentuan pemenang guys. Jadi 28 Oktober ya, sekitar 10 harian ya guys untuk seleksinya, untuk seleksi dan penentuan pemenangnya. Terus di tanggal 14 Novembernya pengumuman pemenang. Jadi untuk kontes dari komisi ekstra ini gak lama guys, cuman beberapa hari doang ya, dari 14 sampai 27. Nah buat teman-teman yang komisinya udah jutaan rupiah bisa banget ngikutin kontes, ataupun misalkan yang baru ratusan ribu juga yang komisinya boleh banget ngikutin komisi ekstra ini, karena ini berlaku untuk semua ya, untuk semua Shopee affiliate. Nih guys, ada hadiah pemenang. Rasio pesanan komisi ekstra tertinggi. Jadi kan kategorinya itu ada 3 ya, yang tadi aku sebutin. Nah, untuk rasio pesanan komisi ekstra tertinggi top 1 itu hadiahnya 4 juta. Terus yang top 2-nya 2 juta, yang top 3-nya 1 juta. Terus pesanan terbanyak itu hadiahnya 3 juta. Terus yang kedua top 2-nya 2 juta, top 3-nya 1 juta. Kalau untuk klik link produk tuh, yang klik link produk terbanyak juga dapat guys. Jadi bukan cuma yang punya pesanan terbanyak doang. Nah, yang klik link untuk top 1 dapat 3 juta, untuk top 2 dapat 2 juta dan untuk top 3 dapat 1 juta. Jadi ini untuk 55 juta itu untuk beberapa kategori ya guys. Ada 6 kan jadinya gitu. Terus di sini ada keuntungan komisi ekstra ya, keuntungan komisi ekstra. Contohnya nih untuk skema pendapatan komisinya.
Jika harga jual barangnya 200.000, 10% komisi tetapnya dapat, 10% komisi ekstra tanpa batasnya dapat untuk 10% komisi. Jadi guys, kalau misalkan nih kita bedanya komisi biasa dengan komisi ekstra ya. Kalau kalian nge-share produk komisi biasa, itu kalian cuma dapat 10% komisi tetap doang. Tapi kalau kalian nge-share komisi ekstra, itu dapatnya double guys, 10% komisi tetap, komisi ekstra tanpa batas juga dapat. Dan tanpa batas itu jadi enggak ada persentasinya, maksudnya persentasinya dikasih itu enggak misalnya harus plak misalnya 2%, plak 1%, enggak. Komisi ekstra tuh random, ada 5%, 10% gitu, 12% kayak gitu ya guys. Nah, ini cara sharing komisi ekstranya, nanti aku spill caranya. Ini syarat dan ketentuan ya. Ekstra komisi setiap toko hanya berlaku dalam periode terbatas dan bisa diberhentikan sewaktu-waktu ya. Untuk beberapa toko penawaran ekstra komisi hanya berlaku pada produk tertentu. Pokoknya untuk syarat dan ketentuan komisi ekstra kalian bisa baca sendiri. Ayo guys, daftar ya, lumayan banget. Next, nih cara berpartisipasinya guys. Pilih produk bertanda komisi ekstra yang ingin kamu promosikan. Nanti aku kasih tahu caranya guys. Terus posting konten dengan link produk pilihanmu pada media sosial pilihanmu dengan hashtag garing kontes komisi ekstra 2022. Jadi harus pakai hashtag ya guys. Mungkin untuk memfilter kali bisa jadi ya. Terus dapatkan komisi tanpa batas untuk setiap transaksi produk bertanda komisi ekstra. Jadi memang kalau komisi ekstra tuh nggak ada batasannya, jadi random gitu ya untuk komisinya, nggak di nggak sesuai peraturan, misalnya kayak dapat 1%, dapat 2%, nggak, jadi random ya aku bilang tadi. Pemenang akan diumumkan pada 14 November melalui Instagram Shopee affiliate ID, email dan notifikasi mingguan. Shopee team akan menghubungi pemenang. Nah, untuk cek syarat dan ketentuan bisa di sini. Bisa baca aja ya guys untuk cara untuk syarat dan ketentuan. Nah, daftarkan dirimu sekarang. Nih. Kalau mau daftar nih di sini guys, ini ada formnya ya nih, daftarkan dirimu sekarang. Tinggal diklik aja, terus centang kirim. Terima kasih nih, kamu sudah kirim untuk mendaftar. Semua pendaftaran yang dikirimkan akan segera diproses. Untuk informasi lebih lanjut akan diinfokan melalui notifikasi pada aplikasi Shopee, Instagram Shopee Affiliate, email dan WA dari Shopee. Tanggal mengisi formulir di tanggal 9 guys ya. Kalau misalkan mau share untuk komisi ekstra, kalian masuk aja ke akun saya seperti biasa ya. Masuk ke Shopee Affiliate Program. Nah, nanti pilih di kotak ini guys nih, ada pilihan kotak komisi ekstra. Nah, ini adalah produk-produk yang aku bilang yang persentasi pendapatannya random, ada yang 8%, 7%, 4%, 3%, 10% ya. 20% juga ada guys nih, ring light komisinya hingga 20%. Pokoknya ini tuh komisinya enggak terbatas ya dan random, ada yang 30% guys nih. Kalian bisa lihat nih ya. Jewelry COD gelang titanium 30% bagus banget tuh, ada yang 15%. Jadi kalian kalau misalkan tips pengen cepet komisi naik tuh bisa share untuk komisi-komisi ekstra. Karena yang aku deskripsikan tadi ya, skema pendapatan komisi ekstra tuh bisa double. Jadi dari komisi tetapnya 10%, dari komisi ekstranya juga dapat guys. Aku mau kasih tahu nih, komisi ekstra yang aku dapat ya kemarin, kebetulan aku sebenarnya ini udah jarang share link guys, tapi masih tetap dapat aja komisi. Maksudnya enggak sengebut yang waktu dulu ya kayak kejar komisi ratusan ribu. Sekarang lebih kayak biasa aja lah, biasa gitu. Tapi masih tetap dapat komisi bagus banget guys nih. Lihat ya, aku pernah dapat komisi ekstra. Bentar, kita ini ke info Shopee, cek laporan. Bentar nih, ada cek laporan mingguan nih. Cek laporan mingguannya nih yang ini guys. Nih komisi ekstra. Jadi komisi mingguannya tuh 11.000, tapi komisi ekstranya gede banget guys. Di 139.500. Ini udah skema yang per minggu ya guys. Udah skema yang per minggu. Soalnya kan kalau yang per 2 minggu mungkin untuk komisi mingguannya bisa lebih kencang ya. Ini skema yang per minggu ya guys. Nah, bisa lihat ya komisi ekstranya gede banget ya gak sih? Karena aku memang lebih
apa namanya, lebih sering sekarang nge-share komisi ekstra. Karena kalau komisi tetap, apalagi sekarang ada perubahan komisi guys, kita kayak apa ya, kayak keteteran juga ya, komisinya kecil gitu ya nggak sih. Terus sekarang tuh ada peraturan kayak sesama affiliate kalau beli itu pesanannya jadi tidak sah, jadi banyak yang nggak sah juga guys pesanan aku. Pokoknya pasti kalian juga mengalami hal seperti itu deh ya. Oke guys, itu dia ya video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.